don't know gitu, ada gak sih orang yang sepemikiran dengan gue? Ada gak sih orang sepemikiran dengan gue? Dimana gue pengen gitu, ngebawa busur derajat, gue pengen tahu gitu loh. Berapa derajat dia bisa buka mulutnya? Matematika, trigonometri, pengen tahu. Halo, what's up guys? Balik lagi sama gue Fendi. Kita hari ini bakalan shitposting senang-senang. Seninnya mana bang? Ya, Seninnya gue hilangkan. Jadi kita nggak perlu terpaku sama posting selalu hari Senin. Bakalan gue perbanyak sebenarnya sih niatnya ya. Hari ini temanya apa bang? Jujur gue lagi nggak punya tema apa-apa sih untuk ini. Jadi kalau kalian pengen tahu, ini adalah hashtag video lucu di Instagram. Karena gue belum punya Twitter. Dan nanti niatnya mau bikin sih, tapi belum. Kalau seandainya udah, gue bakalan taruh di deskripsi ataupun di link channel gue. Jadi kalian bisa follow atau mungkin kalian bisa tag gue di video-video lucu. Tapi ya sementara gue ngeliat aja dulu di hashtag video lucu di Instagram. Dan gue sebenernya gak tahu siapa yang ada di video lucu. Semoga aja kita bisa ngakak bareng ya guys. Let's get into the memes. Pertama ya. Sergio! Gila tuh tidur udah kayak kucingnya ya gitu. Iya, bangun sudah matahari sebagai ada ke pantai nih. Sergio. Itu santri sepupunya mau cek santri ini ada belum bangun-bangun. Sudah lebih ke datang udah leleng. Sergio. Buset sampai ada orang lewat gitu. Aduh, gue beneran ya guys, gue sebenernya gak ngakak sama kata-kata ini. Kayak Sarjia gitu, gue menurut gue biasanya. Cuma pas gue ngeliat yang pertama kali dia teriak-teriak au. Anjuran kesehatan, tutup mulut menggunakan siku ketika batuk. Bocah goblok yang gak ada akhlak. Gimana caranya nutup pakai siku? Iya, sebenarnya gue mempertanyakan juga sih. Kalau seandainya pakai lengan kan masih logis, tapi kalau pakai siku gimana ceritanya? Lutihan guys. Itu pohon orang kan? Yo, itu pohon orang kan, dia ngambil main dikunyah gitu aja. Itu mangga, hey. Wah gila, gak ada akhlak sih. Kalian kebayang gak sih guys, kalian punya pohon gitu kan. Kalian punya pohon mangga, misalnya mangganya udah berbuah, tau-tau ada satu gitu. Ada satu aja yang udah abis digigitin gitu kan. Abis digigitin terus kalian ngeliat video ini, rasanya gimana gitu ya kan. Wah gila, itu sambel udah berapa centong ya Tuhan. Auto kobong buat tengku. Mencer atau 3 hari. Mantap. Auto mencer 7 hari. Auto bombong tanah. Udah bu, udah UGD penuh. UGD udah penuh corona. Kalian makan ginian masuk UGD. Gak lucu banget anjir. Jangan guys. Saat ini sedang dalam masa dimana kalian harus menjaga kesehatan. Jadi jangan yang aneh-aneh dulu. Apalagi kuliner-kuliner mukbang lah. Kuliner-kuliner makan-makan pedes lah. Yang bisa bikin diare. Udah jangan dulu guys. Stay at home. Do something good gitu loh. Lakukan sesuatu yang berfaedah gitu. Misalnya nonton gitu. Nonton channel siapa? Nonton channel gua. Subscribe. Kenapa gitu mesti diambil dari video NSFW gitu kan? Why gitu loh? Why? Maksud gua gak ada lawakan yang lebih lucu gitu dari lawakan bokep kah? Gak ada gitu, kenapa gitu kan? Why? Oh, buka S9. Selamat untuk Samsung ya bapak. HP baru. Kenapa dibukanya begitu? Oh no. Ya udah. Kenapa gitu bapak? Ya kan dia lagi ngerekam gitu. Oke lah, nggak salah ngerekam. Tapi kenapa dibukanya tuh mesti dimiringin sampai kayak gini gitu loh? Why bapak? Why gitu loh? Kenapa gitu loh? Nggak kena, bener-bener kenapa gitu? Gue nggak tahu gitu. Ya
dia big box, kenapa dia kayak orang tenggelam di air raksa gitu jadinya coba? Oh, ceritanya mereka main catur di kala wabah corona gitu kan. Ini kayaknya Indonesia sih kalau kita lihat dari tampang-tampang warungnya dan ada motor Honda Beatles itu kayaknya. Meskipun gue bingung sih di aplikasi apa ya, di App Store, Play Store dan App Store, Play Store gitu kan ada yang namanya catur online gitu kan, online chess atau segala macam. Kenapa mereka nggak main di situ aja gitu? Kenapa mesti banget main catur fisik di saat pandemi corona? Social distancingnya bener sih, tapi kok gimana gitu ya. Next, apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Abri dari Jakarta Timur. Lo jangan ngomong solidaritas, es aja, es teman masih aja di lab kayak gini ya elah lo. Cabut lo, jangan ngomong solidaritas, es aja teman, es aja. Kayaknya dia ada sedikit kayak apa ya, ada semacam kekurangan mungkin, tapi ya gue berusaha untuk mengerti sih, tapi gue nggak ngerti sebenarnya dia mau ngomong apa. Kayaknya kalau yang gue tangkap sih maksudnya dia kayaknya mau ngomong gitu kan, es min sedotan teman aja lu lap gitu terus lu pakai buat minum, tapi dia ngomongnya solidaritas. Nggak salah sih kalau seandainya emang itu maksudnya, tapi tetap aja gue nggak ngerti. Aduh, banyak gaya ya ampun. Terus mau diapain lagi nih? Oke sih, tumpah. Aduh. Kenapa gitu loh? Enggak, kenapa gitu? Why gitu? Kenapa harus begitu gitu loh? Kalau nggak aneh-aneh tuh nggak Indonesia banget gitu loh. Next. Habis bangun tidur, makan, tidur, bangun lagi, makan, tidur, bangun, makan, dan tidur seumur hidupku tanpa. Apa sih makan tidur, bangun, makan tidur, bangun? Wah, fix kebo online, kebo sosial media, jangan kayak gitu guys. Bangun, produktif, makan, tidur, itu baru bener. Kalau sandai bangun, makan, tidur, fix, kebo online. I don't know gitu. Ada nggak sih orang yang sepemikiran dengan gua? Di mana gua pengen gitu ngebawa busur derajat. Gua pengen tahu gitu loh. Berapa derajat dia bisa buka mulutnya? Matematika, trigonometri, pengen tahu. Ini tolong, kan? Gila, horor amat dia pakai kepala manekin dikasih kacamata. Oke, itu kreatif sih, itu cukup menghibur. Ini apa? Yang penting yakin. Terus? Bentar. Itu motor Supra. Ini. Nggak, bukan di Indonesia kan? What? Nggak ada akhlak. Dia kentut di mic announcer mall. Gak ada akhlak. Yang mukanya ke zoom masuk surga lewat jalur prestasi apa nih? Ah. Dia niatnya mau pakai TikTok itu buat ngezoom mukanya, tapi nggak masuk. Dia bikin caption sendiri, masuk mukanya ke zoom, masuk surga jalur prestasi. Masanya mukanya nggak ke zoom sama sekali guys. Ketika teknologi pun menolak Anda, berarti Anda harus introspeksi diri. Ada Agus. Siapa yang namanya Agus? Komen di bawah. Agus kemana?
Itu banci kan ya? Bencok kan? Buset dah. Yang namanya Agus dicariin sama temannya. Agus, jangan lupa untuk komen di bawah ya, temanmu nyari. What is this KKI? Karena adanya di juga. Ada susunya juga, guys. Jadi ada nutrisinya. Enak. Seperti ada susunya dan nutrisinya aku ngerti deh. Ini kalau enggak salah, kalau enggak susu enak ya, no milk. I mean like dude, gua enggak. Creamer. Gua I mean like really guys. Gua enggak menemukan apa yang lucu dari si KKY ini, tapi yang lebih bikin gua ngakak tuh ketika gua ngeliat si ekspresi ini orang. Ya ampun, humor gue kayak gitu banget. Why gitu loh? Enggak, kenapa gitu? Enggak, kadang-kadang gue suka bingung ya. Gue pengen apa ya? Pengen mencari gitu, meme yang lucu gitu. Lucu, I mean like something yang bikin ngakak gitu loh. Tapi yang muncul tuh TikTok mulu gitu. Kayaknya itu kali penyebabnya Cory gue tuh suka kosan di TikTok blog, TikTok blog, TikTok blog. Gue gak tahu sih, mungkin beberapa di antara kalian ngakak ya. Itu selera kalian, tapi itu lebih ke arah menurunkan harga diri kalian gak sih? Kenapa ada dukun toto lewat gitu? Hah, apaan sih ceritanya mereka mau sumo ya? Umur gue receh banget ya. Umur gue receh banget. Next, apa ini? Let's see. Skip. Bagus deh. Orang-orang yang tidak bisa menghargai pekerjaan orang lain harus dipukul. Pak, buka dulu Pak maskernya. Zoom terus sampai Tok Dalang menjadi Hokage, mengumpulkan 7 bulan naga menemukan One Piece. Apa sih mukanya ya ampun? Kenapa tanpa ekspresinya seolah-olah mengatakan ini nenek-nenek datang dari mana? Wow, aku berhasil ngeprank. Ternyata anakku ngeprank. Yes, prankku berhasil ke mamaku juga. Kayak kalau gue yang dubbing lebih keren kali ya. Tapi ya kadang-kadang gue nggak ngerti gitu apa yang ada di pikiran sutradara ketika bikin film kayak gitu. Apakah mereka nggak pernah berpikir gitu dalam 8 tahun atau 10 tahun ke depan ketika ada orang yang ngeklip video mereka, mereka bakalan sangat cringe? Ya. Gue gak tahu siapa di antara kalian berpikir seperti itu atau enggak, tapi ya sekelebat aja langsung kepikiran gitu di kepala gue kan. Tapi mungkin ya kalian punya opini yang lain, jangan lupa untuk komen, subscribe. Next video, apa ini? Ah, kucing, aku suka kucing. Apaan nih ping-ping ya ampun? Ah, ikut-ikutan, kok lucu sih? Gue mau punya kucing kayak gitu. What is this? Ah! Klik! Aduh! Aduh guys, sumpah kalian perlu Sumpah, kalian kalau seandainya leher lagi keselnya tuh bener-bener mengendalikan mata gitu guys. Dan yang bikin gue lebih gakak lagi tuh si ceweknya balik gitu kan. Seolah sengaja gitu. What? Oh nih orang bisa di gue kerjain nih. Eww.